Kapal KM Gunung Dempo. Kapal ini memiliki rute dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Sorong, Manokwari, Wasior, Nabire, Jayapura, Nabire, Wasior, Manokwari, Sorong, Makassar, Surabaya, Patimban atau Subang, dan berakhir di Jakarta. KM Gunung Dempo ini memiliki panjang 147 meter dan dapat melaju dengan kecepatan 17 knot saat berlayar, dan itu tergantung cuaca di tengah laut. Ini adalah season ketiga dari melihat isi dalam kapal pelni KM Gunung Dempo. Kalau kalian ingin tahu lebih lengkap dari KM Gunung Dempo ini atau sejarah dari kapal KM Gunung Dempo ini, silahkan kalian tonton video History of KM Gunung Dempo yang berada di channel saya ini. Yuk kita naik ke dalam kapal. Seperti biasa, kita dari deck 2. Deck 2 kita akan disambut dengan gambar ini. Nah, khusus Gunung Dempo, deck 2-nya tidak ke depan. Beda dengan kapal yang lain kan, biasanya dia ada bagian depan ini, baru kiri. Kanan, kiri. Kita ke kanan dulu ya. Nah, untuk bagian depannya dia seperti ini. Ini udah jebol semua sih, harusnya kan ada dindingnya ini. Toiletnya ini deck 2 tengah. Ya, begini ya tempatnya ya. Masih di sini dingin, mantap. Oke, kita lanjut ke bagian tengah tadi. AC-nya di sini gokil, mantap. Nah, ini ada hiasan dinding, tapi kenapa gambarnya hilang ya? Siapa yang kasih hilang itu gambar? Kalau sendirian sih merinding memang, nggak tahu kenapa. Nah, ini bagian belakangnya. Ya seperti ini. Tapi itu kenapa jebol ya? Aduh, penumpangnya memang. Ini lagi
lampunya, aduh. Kasih kapal bagus, malah dirusakin. Kita pindah ke sebelah kiri. Ini kamar karantina nih. Ini TV-nya nggak dipakai ya. Ya, di sini duduk dua dilengkapi dengan colokan listrik. Oke, deck 2-nya sudah segini aja. Kita lanjut ke deck 3. Ya, deck 2-nya cuma segini doang. Ya, kita ke deck 3. Kita ketik motor ini bagian belakang.
sih. Bagian kepala ini tempat barang kontainer. Karena bentuk bulat, sementara di kota yang lain bentuknya kotak. Tapi cantiknya kapal yang di belakang tadi, kalau di sini itu kan kotak. Namun saya ingin kok patah. Ini yang patah ini. Kenapa dibikin patah sih? Bagian tengah klik 5 kanan, hasilnya mantap. Di sini juga ada tempat colokan.
Ini gambarnya khas banget ya. Mantap banget ya, guys. Ayo. Ini kalau bentuknya kayak gini betul-betul labirin ini. Aduh. Lompat atas, pindah belakang. Oke, kita udah tembus. Ini adanya friendly mark di sini. Ini khusus untuk toko. Aduh, ini dikunci lagi. Ini pun gambarnya benar-benar rusak lagi. Aduh. Nah, ini dia. Aduh. Bagian toko juga. Ini bagian tengah ini khusus untuk toko. Ekonomi bagian belakang di sini. Di sini panas. Sepertinya sih itu matikan. Sekarang kita ke depan. Motor lagi. Oke, kita ke atas deck 6. Kita dari belakang aja lah. Di atas jebol ya. Ini kelihatan nggak wallpaper sebelah kiri bunga-bunga? Nggak terlalu kelihatan ya. Ini aneh. Di sini terang bagus, tapi kenapa di kamera agak biru ya? Ini ruang restoran. Ini dulunya ruangan kamar kelas 1. Itu ujung udah ke belakang, ke bagian luarnya. Sekarang kita ke depannya aja. Ini pun bingung untuk mendeskripsikannya. Terang atau reduksi ini namanya.
Ini lampunya kok bisa-bisa jadi biru. Kedip 7. Flesia Arnoldi. Ini ke poliklinik kapal. Bagian di luar. Ini lantainya besi ya. Jadi kalau misalnya hujan becek atau basah, dia licin. Jadi hati-hati kalau ada penumpang yang melewati area ini jika dalam kondisi basah. Itu udah pasti terpleset dan bisa dibilang tergelincir kali ya. Nah, ini bagian paling belakang KM Gunung Dempo, dan di belakang situ ada UMSI nih. Mau lihat nih, kita kasih lihat UMSI nih ya. Ini sangat menarik. Kemarin dok bareng di depan di apa yang depan sana itu. Sekarang sandar bareng di Jakarta. Nggak sopan ini Dempo. Dia di depan sementara UMSI ini di belakang. Seharusnya kan UMSI ini yang di depan karena sudah sepuh ya, sepuh atau senior.
Gak enak dibilang tua. Kalau tua gak mungkin dia bisa ngebut 15 knot. Tapi kemarin katanya 16 knot dia masih melaju. Hebat banget deh. Wah, salut lah Om sini. Tahun lalu, enggak. 2 tahun yang lalu pas gua naik Om sini dari Surabaya itu speednya 13. Malah condong 12-13 gitu. Tunggu dulu. 2019 kan waktu gua naik kapal dari Jakarta Surabaya kan perginya naik kapal Gunung Dempo kan ya. Pulangnya naik itu sini. Walah. Keren banget itu memang. Kapal yang membawa saya pasiar itu ada di sini lagi nongkrong. Ini deck 7, yang di atas ini deck 8, anjungan deck 9. Iya, anjungan deck 9. Itu dibuka sih, tapi males kalau nggak ada captain. Yaudah, kita turun aja ya. Turun ke deck 6. Ini ruangannya di bagian sini cukup luas. Jadi kalau untuk main bola sih sebenarnya enak ya. Main bola kaki, bola bekel, enak gitu. Oke, kita turun ke deck 6. Ini sisi sebelah kiri. Nah, ini bagusnya sih memang begini. Harusnya ya. Nah, ini ditutupin seperti ini. Itu tempat sampah. Penampungan sampah lebih tepatnya. Dan ini area tali. Ini ditutup. Bagus sih. Ya udah, kita pindah ke sebelah. Ini yang menarik sih, ada lorong. Kalau saya sebutnya ini lorong tikus. Ya, karena kan kecil gitu. Gak sepenuhnya kecil sih, tapi bentuknya yang kayak lubang tikus gitu. Nah, ini kalau gak salah pelni, dapur pelni ya.